Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Kali ini saya tidak pergi pulang mancing, nyantai blosoran di rumah teman. Kebetulan saya lagi pingin banget makan mie goreng. Nah, kebetulan ada nih Indomie goreng Aceh. Tadi waktu di toko jualan kok ada beda nih dari biasa. Biasanya mie goreng biasa, ada mie goreng Aceh. Penasaran, akhirnya saya beli 2 bungkus langsung masak di rumah teman. Yuk, cekidot. Seperti ini teman-teman, hasil masak mie goreng Aceh. Tampilannya sangat menggoda iman, menggoda selera. Nah ini apalagi ditambahi topping nasi. Wow, enak banget teman-teman. Pasti kamu ngiler ya. Ya iyalah, ini kan makanan Aceh. Baru kali ini teman-teman saya makan mie Aceh. Gimana rasanya? Pedas atau sama seperti mie yang lain? Kita tester ya teman-teman. Kita campur-campur dulu toppingnya sama mie dan kuahnya. Ini kuahnya ini kental banget teman-teman. Sama persis kayak mie geprek. Bentuk mie-nya ini beda sama mie biasanya teman-teman. Agak besar. Nah ini kuahnya guys. Nah wos, enak banget. Oke teman-teman, kita aduk dulu ya. Kamu jangan ngiler ya, cukup lihat aja. Kalau penasaran buruan ke toko terdekat ya teman-teman. Udah dijual di toko-toko kelontong ya. Ini kuahnya saya campurin dulu teman-teman. Ajib. Mantap, top Marco top. Oke teman-teman, saatnya makan. Cekidot. Udah tercampur rata nih teman-teman. Saatnya melahap habis mie goreng Aceh. Toppingnya nasi. Mantap. Dan ngiler ini perut-perut pada bergerilya cacing-cacingnya. Yuk, oke teman-teman, saya mau nikmatin mie Aceh ya. Yuk, kita rasain suapan pertama gimana rasanya. Sedap, mantul teman-teman. Ya, wow, enak teman-teman. Padahal ini udah dicampur nasi tapi rasanya wow, enak mantul. Bumbunya pas, pedasnya juga pas, cocok buat kamu yang seleranya nggak terlalu pedas mie Aceh. Oke, ini bisa buat jadi persediaan jikalau nanti gak ada bekal makanan apapun, kita beli ya teman-teman buat makan di rumah. Cocoknya ini buat camping ini. Manjus. Oke teman-teman, saya lanjutin makan ya. Udah lapar banget ini. Jangan lupa like, subscribe channel Just For Set Jocoran ya. Share ke sosial media kalian ya teman-teman. Saya doakan kalian tetap sukses selalu, bahagia tanpa kekurangan apapun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai kuliner Indonesia, mie goreng Aceh, mantap. Tuh kan habis, tak tersisa teman-teman. Indomie goreng Aceh emang mantap.